Hello everyone, you're watching me again, Admin K from Batman Talk, and welcome back to Batman Talk Gosu All England 2020, supported by Indomil Good to Go Susu Cereal. All England 2020 di babak 8 besar hari ini akan mempertandingkan 4 pasangan Indonesia di 2 sektor berbeda, yaitu 2 pasangan di sektor mixed double dan 2 pasangan di sektor men's double. Di sektor mixed double ada Praven Melati dan Hafiz Gloria, sementara itu di sektor men's double ada The Minions, Kevin dan Markus, serta The Daddies, yaitu Ahsan dan Hendra. Kebetulan karena hari ini dibagi menjadi 2 sesi dan Indonesia bermain di sesi 1 dan di sesi 2. Di sesi 1 itu ada Praven Melati sama Hafiz Gloria, sementara di sesi 2 ada Ahsan Hendra sama Minions. Jadi kita punya banyak waktu nanti. Nah, karena kita punya banyak waktu, kita akan mengeksplor apa aja keseruan di luar lapangan. Contohnya kayak games-games. Tadi kita akan lihat apa aja sih games-games yang ada di Yonex All England 2020 ini. Nah, kalau di Indonesia Open misalnya kan banyak tuh boot-boot yang menyajikan berbagai macam games. Nah, di All England ini juga ada beberapa games yang sudah disiapkan. Jadi, kalau kamu penasaran dengan games apa aja dan keseruannya gimana, pantengin terus vlog ini. Praven Melati di game kedua hampir saja menyerah dengan skor yang sudah terpaut jauh sebenarnya 18-10, tapi sebuah keajaiban terjadi dan tiba-tiba mereka menikung 8 poin itu dan berhasil mengalahkan unggulan kedua dari Tiongkok. Luar biasa. Kita dengerin apa komentar mereka di sini. Game pertama dulu, apa kendala yang kalian hadapi di awal? Ya emang kan dia dari set pertama kita juga sebenarnya udah mainnya udah in ya. Maksudnya juga udah menerapkan strategi yang benar. Cuman ada di setelah 11 itu kita terbawa permainan mereka dan sempat ketinggalan jadi 14-10 dan itu tinggalannya udah kayak 4 poin, 3 poin, mau ngejarnya pun susah. Dan itu kelihatan juga dari pertama sama kedua itu kelihatan banget. Kita set pertama udah kalah, set kedua juga ketinggalan 18-10. Itu udah menurut saya apa? Udah kebawa pola permainan mereka dan untungnya kita bisa keluar dari itu. Ada satu game yang lucu, yaitu masukin shuttlecock ke dalam kotak. Jadi ada 3 kotak nanti, dan di 3 kotak itu akan ada lampu yang menyala di salah satu kotak. Jadi misalkan lampunya nyala di kotak 3, berarti kita masukin service shuttlecock itu ke kotak 3, terus nyala ke 1, berarti masukin ke 1, gitu seterusnya, dan cuman ada 40 detik. Nah, di sini juga ada klasemen sementara. Jadi aku pengen coba deh, coba apakah aku bisa masuk ke klasemen sementara itu. Kita lihat. Oh, so close.
capek banget tadi, tapi sebenarnya cuman servis doang. Dan aku tadi sebenarnya udah nyobain air badminton di sini, cuman karena cuman berdua jadi kita nggak ada yang ngerekamin. Ntar aku cari orang buat ngerekamin kita. Nah, air badminton itu apa sih sebenarnya? Beda itu ada di lapangannya aja, cuman di sini karena nggak ada lapangannya jadi cuman ngasih koknya. Nah, ini koknya. Jadi koknya itu terbuat dari plastik untuk yang harusnya bulu angsa, lalu ini tuh lebih apa namanya, lebih empuk gitu, lebih kenyal, lebih ya teksturnya beda dengan satu kok yang biasa. Kalau satu kok yang biasa itu biasanya agak keras kan karena terbuat dari gabus, tapi ini tuh nggak terbuat dari gabus, jadi lebih lunak gitu. Akhirnya admin K di posisi 1 pemirsa dengan 15 skor. Gak malu-maluin Indonesia ya, gak malu-maluin Indonesia. Mantap, mantap. Cuman tinggal sentuh-sentuh satu kok, tapi seru juga, ayo kita cobain. Tadi kan ketemu sama anak PPI Birmingham, namanya Livia. Nah, kebetulan dia tuh bawa makanan buat kita, dan ternyata aku kira kan sebelumnya emang anak-anak PPI itu nyediain makanan buat penonton-penonton Indonesia, jadi kayak bayar lebih buat makanan gitu. Nah, ternyata enggak, mereka ternyata si Livia ini ngasih khusus buat kita bertiga, jadi kita dapat catering makanan Indonesia ini. Cacar, kerupuk, ya nada cracker, tempe, perkedel, nasi, sayur deh, nangka gitu. Ya, enak banget sih, enak banget banyak. Sih. Enak banget pasti. Sama nasi. Enak banget pasti. Semoga Livia kuliahnya lancar ya, karena dia sedang kuliah di sini. Kebetulan aku juga minta dia masuk vlog tapi dia enggak mau. Jadi, makasih banyak Livia. Terima kasih sudah menonton vlog Badminto Goes to All England 2020 supported by Indomil Good to Go Susu Sereal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif All England langsung Minto bawakan dari Birmingham. Oh iya, minum Good to Go buat sarapan bikin Minto semangat diputar. Terima kasih kepada Indomil Good to Go, susu sereal pertama yang mengandung 4 sereal di Indonesia yang sudah mendukung Badmintalk untuk bisa liputan di All England 2020 ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye!